Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran dan penyerahan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa 2020. Jokowi berharap alokasi tersebut dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan ekonomi serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran dan penyerahan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa 2020 di Istana Negara. Jokowi menyerahkan langsung secara simbolis DIPA kepada 12 kementerian, lembaga, serta daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa kepada 34 gubernur. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa untuk pendanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020, belanja negara direncanakan mencapai Rp2.540,4 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran sebesar Rp909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 kementerian lembaga dan Rp856,9 triliun akan dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa. Jokowi berharap alokasi tersebut dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola-pola lama yang harus kita tinggalkan. Mulai secepat-cepatnya belanja, terutama belanja modal bagi DIPA yang tadi sudah diserahkan. Jokowi berharap para menteri dan kepala daerah secepatnya melakukan belanja barang dan lelang proyek, sehingga awal tahun 2020 sudah mulai dilakukan pengerjaan infrastruktur. Jokowi mengaku tidak ingin kejadian pada tahun ini terulang kembali, di mana hingga di penghujung tahun masih ada proses e-tendering di sektor konstruksi. Jakarta, Riki Iskandar, Bagus Adi, IDX Channel.